Nomor 15, demografi dapat mempengaruhi perubahan sosial. Contoh perubahan sosial yang dipengaruhi oleh demografi adalah apa? Nah, salah satu contoh dari pengaruh perubahan sosial itu kan apa sih? Pengalih fungsian lahan untuk pertanian, ya enggak? Ya benar, pengalihan fungsi lahan pertanian untuk pemukiman kan? Karena kondisi demografi berupa kepadatan penduduk yang tinggi mengakibatkan masyarakat membutuhkan lahan untuk membangun rumah atau lahan sebagai tempat tinggal. Benar enggak? Berarti yang benar itu apa? Integrasi negara terancam karena adanya konflik antar suku. Tidak, ini bukan merupakan faktornya. Pengalih fungsi lahan pertanian ini bisa jadi nih. Demografi, demografi kan ini apa namanya? Lonjakan penduduk kan ya? Lonjakan penduduk. Benar gak? Kalau penduduk semakin banyak, otomatis pemukiman banyak nggak? Nah, pemukiman banyak. Dampaknya berarti kemana? Ke sini kan? Fungsi lahan. Nah, lahan tani dirubah menjadi lahan apa? Lahan pemukiman. Itu contohnya. Berarti yang benar yang B.